Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi di channel YouTube Jurukan Kimco. Kali ini kita akan bahas unit-unit Kimco yang ada di markas Jurukan Kimco ya. Ini mumpung ada, kita bisa bahas, guys. Ini ada unit yang pertama, unit ke-105 yang sebelumnya barusan kita bahas di YouTube, channel YouTube sebelumnya. Ini mbahnya Kimco ya. Awalnya Kimco masuk Indonesia, Matic pertama masuk Indonesia, ya ini Trend 2000 ya. Setelah mengalami proses restorasi, unit 105 ini sudah siap meluncur kembali jalanan ya. Nah, ini semua butuh perawatan, butuh perjuangan ya, butuh fokus untuk menjadikan unit-unit yang tetap kinclong seperti ini. Kimco Jet Matic tahun 2000 munculnya, pertama kali Matic pertama di Indonesia. Legend kita sebutnya, ini legenda Matic pertama di Indonesia yang muncul ya. Di tahun 2021 ini unit ini masih segar seperti ini, guys. Tentunya dengan perawatan ya, yang setelah kita lakukan di Jurukan Kimco. Oke. Nah. Jong ya, guys ya. Lalu ini kebetulan ya alhamdulillah ada 4 unit yang ready stock yang bisa kita bahas ya. Lalu ada unit 104 Kimco Grinding ya. Ini tahun produksi tahun 2002. Waktu itu motor paling mewah di kelasnya, kelas 250cc. Oh iya, sorry. Balik ke sini, ini Kimco Trend 2000 tahun 2000, cc-nya 125cc ya. Matic pertama Indonesia. Ini tahun 2002. Kimco Grinding 250cc. Tampilannya, detailnya, reviewnya saya sudah bahas di YouTube sebelumnya. Ini sekilas saja. Ya, motornya gede banget, guys. Dan fiturnya mewah banget. Ya, motornya gede banget. Ya. Gagah banget. Ya. Fitur paling kerennya dari si Grinding ini adalah di spion retractable ya, udah kayak mobil dan sudah digital semua ya. Ini kurang kelihatan karena kalah sama sinar matahari. Sudah ada jam, sudah ada speedo, bensin, RPM ya, ada juga indikator lainnya. Kuncinya satu semua untuk semua ya, detailnya boleh dilihat di video tentang khusus tentang si Grinding 250cc ini. Keren lah ini juga. Alhamdulillah unit ini sudah di book orang ya, sudah di DP orang. Ini tinggal kita beresin PR-nya dikit-dikit nih. Kita akan beresin PR-nya nih, remnya jeblos kita beresin ya, filternya mau kita ganti, tinggal kirim, guys ya. Alhamdulillah. Kimco Grinding 250cc. Tahun itu di tahun 2002, harganya ini mencapai 50 juta sekian gitu ya. Oke, kita berlanjut ke tahun 2004 ya. Ini ada unit Kimco isi 100cc. Ini juga saya ngebangun ya. Peleknya kita baru ganti si JR. Spakbornya kinclong, kenapa saya ganti baru ya kan. Ini masih ori, ini saya ganti baru, batoknya ganti baru. Mika speedo ganti baru, batok belakangnya baru, original Kimco. Ya. Joknya kita ganti pakai MBTEC, kulit yang paling mahal ya. Pakai latex, lapisan latex. Bagasinya muat satu helm 3/4, guys. Jadi ini kecil-kecil sabar rawit, unit yang saya simpen gitu ya. Kalau kejual ini repot nyari lagi, guys, belum tentu dapat yang semulus ini, karena emang ini sudah melalui berapa tahap restorasi, guys. Oke,
ya kinclong dan tetap talk chair ya, semua unit Ginko juga Ginko ini tetap talk chair, kita jaga, kita rawat, kita panasin ya. Lalu ini setelah tadi yang pertama tahun 2000 Ginko Jatinyatik tahun 2000 ya 125cc, Ginko Grinding 210cc tahun 2002, Ginko Isi 100cc ya si imut tahun 2004, dan ini unit ke 105 ya, boleh dicek di YouTube-nya detailnya, Ginko Trend SR tahun 2007 sudah upgrade pelek LX ring 12 ya, jadi nggak gampang kena lubang. Nah, detailnya boleh dilihat di YouTube ya, Juragan Ginko unit ke 105. Oke guys, ini koleksi Juragan Ginko yang saat ini ada ya. Jadi yang ujung itu unit 100, unit ke 105 ya, 105 ini, sorry ini 106, itu 105, bingung sendiri angkanya saya guys, saking banyaknya ini koleksi kita nih. Itu sudah siap kirim balik ke ownernya ya di Bekasi, besok subuh, abadah subuh saya kirim. Ini sudah ter-DP, sudah terbooking oleh orang, tinggal nunggu saat pembayarannya saya kirim. Nah, ini unit isi kecil 100cc, ini mainan isi saya nggak jual ya. Yang ini masih ready stock, kalau ada yang minat monggo langsung ya, WA-nya ada, langsung di WA saja, mau nanya-nanya apapun yang kita jawab ya guys ya. Nomor WA-nya guys 085-101-51-2799. Kita ada di Bukalapak untuk penjualan spare part ya, Tokopedia, Shopee, Instagram ada, juga YouTube kita. Oke, gitu aja guys, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.